Oke, drafting pace di game ketiga ya. Tadi kita lihat ini moment of truth untuk Bigatron. Apakah the power of Kopepet dari EVOS ini bisa ngebuat EVOS secure point di game yang ketiga? Oke, mari kita kawal. Untuk EVOS sekarang first pick. Dan untuk Bigatron yang akan second pick, Matilda di ban. Udah cukup untuk Bigatron menggunakannya di game kedua tadi. Ya. Yeah. Tidak akan secara cuma-cuma diberikan kepada EVOS. Dan akhirnya, Eman tidak main carry. Dua game nih untuk hari ini sih masih 100% win rate ya. Di ban sama teman-teman dari EVOS, Matilda ya justru juga dibawa untuk ditutup. Serta Raja Barat yang mengundang Joy, Cici dan juga Joy yang udah ditutup. Your ya mungkin Cici ya. Cici dan juga Guinevere lagi untuk menjadi perebutan. Gwyn kah? Gwyn atau Cici? Veldora Cicinya bahaya loh. Kalau misalnya mau dikasih mungkin ya Ruby masih boleh lah buat Bigatron. Biasanya entah KYY atau Athena Isabel. Tadi dua game Athena gak sih? Iya. Iya. Dua game Athena Isabel, iya. Ruby-nya masih benar-benar perfect match banget sama komposisi strat Bigatron. Tapi ternyata Gwyn ya yang tadi dibawa Levan justru ditutup oleh teman-teman Bigatron melepas adanya Cici, Ruby, Arlott juga yang terlepas untuk game kali ini. Cici bisa tukar Arlott, Arlott bisa tukar Cici, bisa kayak gitu aja konsep ya. Tapi kan jangan lupa nih, Ruby-nya yang pindah tangan. Your ada Arlott yang mungkin bakal dipegang sama Bigatron Alpha. Atau mereka bakal ngambil MM dulu sama mid lane. Bisa jadi ya, either Novaria, Cloud mungkin. Vexana juga. Vexana Novaria, ya Vexana Arlott bisa jadi opsi. Vexana Arlott iya sih. Mm-hmm. Atau tiba-tiba. Apa tuh? I miss Jet bermain seperti metode biasanya, main push ya. Tapi yang Barat-nya udah di ban juga sih, jadi kayaknya ya uts lah, gak resiko usah. Resiko ya, resiko banget. Oh, ada Shadow Pick karya Arlott. Ada Vexana juga yang sempat di pension, langsung di final pick. Karena di game sebelumnya masuk ke rangkaian ban ya, Vexana. Yeah. Langsung diamankan untuk I miss Jet, so dua hero untuk EVOS. Mereka bisa secure karya Cici untuk Van Strong ya. Sorry, Veldora. Untuk mereka punya XP. Atau mereka mau coba untuk cheese pick? Udah Min ada Sitar shadow ya? Pick karena Minsitar. Minsitar ya, Arlott Minsitar. Ngedash ya Vengeance jadi gak tau pakai sih sebenarnya. Kalau misalnya ada King's Call ya. Mm-mm. Empat karyawan Minsitar kan bakal hadir tuh. Asli. Itu annoying banget. Cloud sih boleh lah. Apalagi Kari udah gak ada kan. Asik asik sih Cloud. Karena memang juga dari Vexana nggak punya escape mechanism selain flicker. Nggak punya escape, bergantung sama dia punya summon unit aja tuh dari anak Lord. Jadi bisa dijangkau dengan battle mirror image alih-alih Minsitar, Fredin yang justru masuk ke fase first pick dari EVOS Glory. Dan kita akan lihat posisi dari Fredrin yang mungkin ada di tangan Van, karena head to head dari jungler EVOS ada di Baxia pick kembali untuk Super Camp. Baxia, tebel-tebel banget ya. Ini kalau kayak gini sebenarnya baru Dairot enak. Tapi apakah dari Bigatron Alpha bakal nge-ban Dairotnya? Apalagi dari Ruby kan fleksibel nih. Dan sekarang kayaknya boleh sih Dairot untuk Veldora di-ban. Cici sumpah. Iya. Itu bisa masuk ke bagian banning juga, tapi mereka melihat belum ada mid lane ya. EVOS Glory yang membuat Novaria terlebih dahulu di satu hero Precy yang biasanya banning. Diperebutkan di awal. Kini justru masuk ke banning yang kedua dan potensi hero untuk Eman-nya juga dipersempit. Bruno Eman yang emang strong juga ini udah mulai masuk ke banning phase dari EVOS Glory. Iya, ini kalau dilihat ya. Nasi apa yang ngenceng? Apa tuh? Nasi nempel di pesawat, cici. Bapak-bapak jokes lagi. Cici ya berarti. Kalau dia. Harusnya cici. Gitu. Harusnya cici yang ditutup ya. Yeah. Cici yang ditutup. Tapi ternyata target banning. Okay, sama Bigatron Alpha untuk game kali ini. Tiba-tiba dengar suara di headset kayak ada beban ya. Iya. Tiba-tiba suruh ngomong. Jokes galau kok kasih beban. Halo, ini kayak singkong difermentasi. Cakep. Capek. Tape. Ya, capek banget. Gue tebalikin nih. Ini capek banget deh kalau udah dikasih beban-beban moral kayak gini nih. aduh, tapi ya tadi EVOS Glory udah ada Grok juga yang ditutup. Dan
mencari informasi tambahan ini udah mulai dihindari juga. Nih, apa? Ijo-ijo ini yang di sana putih, nggak dicat ya? Wow, kayak gitu-gitu kan jokes-jokesnya kan? Iya, kayak gitu. Sepi tuh nggak dicat. Gak bisa tuh gue kayak gitu jokes-jokes aneh gitu tuh. Gimana ya? Itulah privilege hidup di Indonesia ya, guys. Apa tuh? Ya begitu. Apa privilege-nya? Jokesnya begitu. Banyak Cipi ya. Cipi soal galau jago deh. Kasih topi. Ya gimana ya, guys ya? Gimana apanya? bisa udahan gak apa-apa. Coba air laut apa katanya ada air laut? Aduh, air laut lu tau kan? Tau. Asing. Asing. Asin. Asin, Cipi, asin. Bapak tau. Oh, tadi gua ketemu tuh kata-kata asin di jalan. Apa tuh? Belakang gua tulisan truk gitu. Oh, apa? Kenapa keringat rasanya asin? Karena perjuangan tak selalu manis. Anjay. Oh, itu relate banget. Ya kan? Benar ya, relate banget. Keren banget tuh abang-abang truk. Abang-abang truk emang beda sih. Ya. Keren cuy dia cuy. Loh Abdul kalau enggak ada quotes yang bisa kita lihat di belakang truk ya. Aduh. Gue stres dah tiba-tiba ada game truk ini dah. Aduh, hari-hari. Bapak produser kita request yang kagak-kagak, guys. Sorry ya. Mendang mentang-mentang ya. Tapi kalau kita lihat lagi dari teman-teman IPOS mungkin bahas lagi ke fase pick-nya Nana. Nana pick. Digi yang terakhir juga Cipi. Ya cukup wise ya, wise untuk teman-teman dari Bigetron Alpha melihat adanya potensi Nana. Nana ini ganggu banget nantinya untuk Ken nanti bisa retri karya jungle-nya dengan Molina Blitz yang kemungkinan on time. Ya, sama Molina Smooth ya juga jangan lupa ya. Jadi impact dari time journey mungkin akan menghilangkan efek boneka. Ya. Karena kalau misalnya jadi boneka di momen penting itu bete banget sih. Bete. Jadi boneka. Jeng jeng jeng. Itu bakal ganggu banget. Parah. Game 3, Cipi ngelihat dari performa ataupun dari hero-hero yang dipick menuju ke arah match point untuk Bigetron Alpha, prediksi. Prediksi ya masih sama sih sama teman predictions yang ini ya bisa dibilang dengan komposisi yang balance ya, dari EVOS Glory. Ya, kemungkinan bisa netralizer lah terkait bagaimana power yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Gimana dengan Gio? Kalau laki-laki dipegang apanya? Kata-katanya. Oh. Kata-kata gue dari awal selalu bilang Bigetron Alpha dan untuk game ketiga ini gue masih Bigetron Alpha. Masih Bigetron Alpha. So kalian bisa prediksi juga EVOS Glory atau Bigetron Alpha yang akan menutup kemenangan 3-0. Karena kita udah mulai masuk ke line up down untuk melihat pertandingan Grand Final di match point yang bakal kita cari. Nah, mulai ada nih gangguan-gangguan dari Fanstrong. Gameplay EVOS mulai berbeda nih. Mereka bermain lebih dewasa, bermain lebih mengganggu dibanding game-game sebelumnya. Iya, benar. Dan mungkin pergerakan dari teman-teman EVOS Glory juga kalau kita lihat memang komposisi hero mereka cukup terbilang kompleks dan team fight late mid game to late game oriented ya, karena mereka butuh supret untuk bisa dapetin space farming yang baik, warlord juga untuk item-itemnya, tapi baru bahas supret udah mulai dihantui dengan adanya kelinci-kelinci yang udah di pop up oleh sosok QYY. Alarm boom udah kayak dikejar rentenir ya, ganggu mulu. Nah itu yang terjadi di arah bottom lane tuh. Dari tadi untuk super red mundur terus, dicicil terus, reverse time juga dikeluarkan bersama dengan alarm boom juga. Siapa yang ditemenin sama Digi pasti hidupnya indah. Ya ini pergerakan Digi yang memang annoying di awal ya ketika mainin baby security yang ngebuat teman-teman dari EVOS Glory pergerakannya gak boleh kayak kita lagi nungguin abis hari Selasa, Gio. Kenapa abis hari Selasa? Ragu. Gue terbalikin beneran nih meja. Jadi kalau ada suara bunyi dek itu gak sengaja jatuh ya teman-teman ya. Ini gak boleh ragu dari teman-teman di EVOS Glory. Mereka harus hati-hati sama bagaimana kelinci-kelinci power yang dibuka oleh QYY. Game kali ini. Kalian lihat deh, dari tadi supernya tuh udah kecicil-kecicil terus, Gio. Apalagi Cimi, keluarin Cimi. Harta benda lu keluarin semua. Masih mikirin. Oke. Okay. Sambari dipikirin di arah top lane, ini kayaknya Yuzhong dari Veldora. Dihajar habis-habisan walaupun Athena Isabelle juga ditukarkan nyawanya. Dua player, berhadapan satu player, satu sama point kill-nya. Cukup equal ya pertemuan di awal-awal dari Bigetron Alpha dan juga EVOS Glory. Dan kalau bicara soal Turtle, ini nampaknya juga udah di setup. Tapi supernya ini mantau aja nih dari kejauhan. Mengingat memang belum cukup adanya bantuan ya yang membuat supernya bakal nunggu dulu. Oke. Okay. Kalau misalnya dengan Turtle udah dipegang sama EVOS Glory, berarti mereka udah main lebih agresif. QYY sekarang udah kelihatan gerik-geriknya. Mananya abis, kena I'm Offended hilang sudah. Tapi lihat deh, dengan Blazing Duet dari Eman udah mulai kecicil abis-abisan. Bahkan
belum ada tempat memoris yang sanggup untuk dia keluarkan. Yep, mau gak mau, untung juga flickernya gak dibuka yang ngebuat dia masih bisa ngejaga asanya sebelum mempertahankan satu wave minion juga. Tapi terlalu risiko, terlalu high risk karena tiga member Fortune dari Impact Glory namun ada Bugshot Ultimate yang menabrak. Ada yang ketangs nih, ada Retri juga nih, I'm offended dapat karena dua orang. Tapi di arah belakang mulai ada yang kehilangan pasifnya, yaitu Warlord. Tapi Super Red yang kena punishment. Ya, Super Red hilang. Ini menjadi salah satu poin yang cukup mahal ya. Apalagi dia akan menjadi light cap insurance. Namun bayaran dari Super Red yang hilang. Ini ada di purple buff yang nampaknya menyisakan satu anaknya aja yang berhasil diamankan oleh Van. Jumat, Sabtu, Minggu itu sebutannya weekend kan? Weekend dong, Pak. Oh, weekend ya. Kirain kita udahan. Enggak disudahi juga sebenarnya pergerakan pencuran dari Van ya. Karena dibalikin lagi sama Super Ken, tapi ini beresiko. Karena dia sendirian dan yang nampaknya tabrakan dari Super Ken punya Bugshot Shulkinity berhasil diantisipasi oleh sosok Ruby. Oke, tiga player nih udah coba untuk ngepung. Dari Pikatron Alpha, bahkan Impos Gloria benar-benar harus berjuang ekstra untuk bisa membuat dari emannya nggak bisa terlalu nyicil ke arah gold shield. Iya, dia harus mundur lagi. Ditambah lagi kalau kita lihat juga di area top lane. Revive to early, tapi follow up yang cantik dari sosok Warlord yang ngebuat akhirnya instant kill. Berhasil diamankan oleh dua pemain dari Impos Gloria di area top lane. Karena rumput yang tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Itulah ada Veldora di dalamnya. Kena HBD dari Athena Isabel. Sekarang turtle yang kedua udah berbondong-bondong diperbutkan, cuman kayaknya dari Super Ken masih agak jauh. Dragon Pump udah dikeluarkan. Eman coba untuk dicicil, tapi Super Ken bakal segera hadir. Retrinya dilepas begitu aja. Super Ken berada terlalu jauh, tapi malah dari Veldora yang gak selamat. Time Journey udah mulai dibuka. Downpart Memories dari Eman masih ditahan. Dan sekarang cicilannya menembus. Akhirnya Downpart Memories membuat double kill ke arah Fastrom pula. Depakan. This is JT gak selamat. Van kali ini juga menghilang. Wow, timing yang diberikan oleh Eman ya. Berupa double kill tadi yang berhasil diamankan. Serta ada satu pemain tambahan dari Impos Glory yang hilang. Ngebuat teman-teman dari Bigatron Alpha ngebayar beberapa setup moment. Tapi punishless. Dijegal dengan area satu buah blazing duet yang dibuka tapi belum bergentar begitu saja. Bagaimana Athena Isabel nyaris saja menumbangkan ke area Super Red di area mid lane. Spontan, ihi. Itu mirip banget tuh kejadiannya itu sama Komeng. Waduh, enggak dong. Tapi ngeri banget di bagian tengah tadi. Yes. Satu gerakan yang mungkin bisa dibilang blunder. Kayaknya Super Red bisa numbangin deh ke arah Athena Isabel. Tapi Athena Isabel juga tahu, sadar nafsu itu membunuhmu. Akhirnya dia tahan nafsunya. Dia tahan untuk melihat Super Red sehingga sama-sama selamat. Iya, sama-sama memilih untuk mundur lagi ke area belakang ya. Dan kalau kita lihat satu outer turret berhasil dihancurkan juga lebih Bigatron Alpha yang membuat mereka dapetin sweet gold yang memang menguntungkan banget. Sedangkan dari Impos Glory mereka belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke area lini pertahanan bangunan yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Switch lane bahkan udah mulai dilakukan juga Eman. Ini udah mulai shifting memberikan pressure ke arah sosok Van Strong di area top. Van-nya ketinggalan kayaknya nih. Van-nya coba untuk dijemput rekan-rekan dari Impos Glory dan masih ada battle dari Demas, tapi Van-nya benar-benar nggak bisa berjuang terlalu lama. Molina Blitz hampir saja membuat dari Athena Isabel kehilangan nyawanya. Ya, satu pemain hilang untuk nothing. Tidak ada pertukaran. Bahkan Van yang tumbang di kali kedua juga bukan angka yang cukup baik. Ada reverse time yang ngebuat akhirnya dari sosok Warlord hilang. Tidak memiliki pasif yang ngebuat dua pemain tumbang dari sisi anak-anak Impos Glory dan Outer Middle. Ini akan menjadi free space untuk Bigatron Alpha hancurkan. Itu mungkin tadi Warlord kayak, ya Tuhan aku pasrahkan semua perjuangan teman-temanku kepadamu karena aku kena reverse time dan akhirnya aku menghilang. Nggak ada yang bisa dia lakuin juga selain pasrah ya di game tadi. Iya. Dan sekarang nih, turtle terakhir udah dipegang sama Super Ken. Dan akhirnya Super Ken mendapatkan hal tersebut. Gold makin jauh. Bigatron Alpha masih mendominasi walaupun bisa dibilang gak separah tadi dari game pertama sama game kedua ya. Yeah. Tapi dengan hadirnya Digi, apalagi Diginya Impurates. Mendadakan Diginya akan bikin damage. Titik-titik temu akan ditutup dengan adanya alarm bomb. Nah ini tuh bakal bahaya banget yang kecicil. Ini yang
perlu diwaspadai. PR juga untuk teman-teman EVOS Glory selesaikan. Final Slash tadi udah sempat dibuka ya, ada informasi tidak ada ulti untuk Athena Isabel. Tapi ini yang juga membatasi ya, informasi yang didapetin juga gak bisa mukul mundur beberapa player dari Bigetron, sehingga Eman bisa secure power dari Orange Buff Pan. Dan bahkan Pan juga mengalami ketertinggalan level ya, gap di satu level atas Super Camp. Udah mulai selebrasi early gak tuh? Di recall sama teman-teman Bigetron Alpha. Kacau, yeah. Ada Eman, ada Super Camp, Amicia juga. Ini bikin mental breakdance sih sebenarnya. Asli. Dari EVOS Glory yang bahkan pergerakan mereka juga akhirnya jadi terbatas banget untuk keluar dari comfort zone-nya karena pressure demi pressure yang ngebuat teman-teman dari EVOS Glory itu nggak bisa memisahkan diri, ngebuat dari Super Red yang mungkin untuk nge-manage wave minion. Bahkan diri Super Red juga harus pulang dulu, nggak bisa langsung lanjutin di area bawah pengacur rata-rata, namun di area top lane. Itu deh ketampar kayaknya tuh, ketampar kenyataannya itu Fun dan akhirnya Fun yang menghilang. Eman tanpa Kari masih ada Brody dan dia berhasil mendapatkannya. Point kill terhadap Fun. Bahkan teman-teman dari Bigetron Alpha, tanpa adanya Lord, mereka udah bisa dapatkan ke arah inner turret di arah top lane. Dan Warlord sekarang tugasnya cukup berat untuk bisa meng-clear semua area yang diserang Bigetron Alpha. Inner hilang tanpa adanya Lord ya, bahkan Lord pun belum respawn dan belum sempat di-poking juga, yang membuat dari Bigetron Alpha mendominasi permainan di game kita yang ketiga. Dan mau ngutus Super Red untuk ke split push kayak di bawah juga bakal sulit, karena ketika Super Red gak into terhadap team fight, minim banget damage-nya ya. Sosok Warlord juga gak cukup hanya untuk menyumbangkan Molina Scoot atau bahkan Molina Village-nya di area sisi team fight-nya, buat Super Red benar-benar gak bisa untuk ngebayar atau nge-convert ke kerugian dengan adanya Tarot. Kayak dia masih lebih Bigetron. Lord yang tersakiti sudah bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Karena kita perlu untuk tersakiti supaya kita tahu rasanya jadi manusia. Anjay. Cakep. Sedap. Ini juga yang perlu dipelajari loh teman-teman dari EVOS Glory ya. Karena mereka udah mulai terus-menerus mendapati adanya pressure, damage dari Bigetron Alpha. Sehingga mereka yang disudutkan ini bakal coba untuk bangkit dengan adanya power defensif yang mereka miliki. Yang mungkin bergantung dari bagaimana Warlord sama Super Red yang gak boleh terpick off. Oke, tenang dulu ya. Karena Lordnya pun juga masih Lord yang biasa aja. Masih Lord yang belum enhance. Tapi kalau misalnya Bigetron Alpha bisa memaksimalkannya untuk bisa ngancurin base turret, ini akan menjadi salah satu hal yang berharga, bahkan untuk direti seperti Protobuff kelas fun-nya. Di tangan Super Ken, Lord berjalan, tapi ada time journey yang dibuka. Karena impact dari Molina Blitz-nya juga cukup menyakitkan terhadap tubuh Eman. Dan teman-teman dari Bigetron Alpha juga nggak langsung fokus untuk keluar dulu. Fokus mereka adalah manfaatin wave minion yang ada di beberapa lininya. Yang membuat akhirnya dua base turret dari EVOS Glory berhasil runtuh. Tapi dari Bigetron Alpha, mereka akan mengawal lagi dari satu wave minion. Wave minionnya juga udah menjadi maksimal. Flicker dan juga Fatal Slash, tapi dibalas dengan adanya satu Aim of Vendor. Black Dragon Form mencoba mengejar Petrify, kena tiga orang. El Momento bagi EVOS Glory membalikkan keadaan, tapi di arah belakang. Tidak ada yang bisa menyentuh Eman. Torn apart memorisnya connect. Dua player EVOS Glory gak bernyawa. Dan sekarang Bigetron Alpha bakal membombardir tiga player tersisa dari EVOS Glory. Oke, ada satu Warbrush Shield Unity yang menghantam dari satu pemain dari EVOS Glory yang bahkan tidak bisa bernapas. Blessing Duet Form Defense, tapi base terexpose. El Momento, Bigetron Alpha menjadi jawara Hope Cup 2024 dengan kemenangan telak 3-0 tanpa balas. Wow, robot merah mengamuk pasca dikalahkan kemenangan 2-1 atas EVOS Glory di hari lalu. Dan mampu untuk membuat dan membenarkan obongan dari Super Ken 3-0. Jangan nangis katanya. Ken. Sabar Ken. Tapi memang gameplay dari Bigetron Alpha sangat-sangat luar biasa. Wow. Mereka berjuang dengan sangat-sangat luar biasanya. Mereka dari game pertama sampai game ketiga one-sided. Atau game ketiga kita bisa cukup balance lah. Tapi lama-lama jadi one-sided. Yang ngebuat teman-teman dari EVOS Glory mau gak mau, suka gak suka, kayak topping pizza yang kita sering tunggu, yang sering disukai banyak orang. Gio. Topping pizza yang sering disukai banyak orang. Apa nih? Harus rela dengan kekalahan yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha.
nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Biga, dari EVOS Glory atas kekalahan yang telak banget 3-0, bro. Bentar. Itu artinya mozzarella kan? Iya, benar. Iya kan? Gue kepikiran yang lain soalnya tadi. Apa? Lu kepikiran apa? Gak tahu. Oke. Okay. Waduh. Campione untuk Bigetron Alpha. Tapi untuk Keeper Story, mereka juga akhirnya mendapatkan posisi runner up. Mereka juga akan mendapatkan hadiah dan perjuangan dari EVOS Glory yang berada selalu di upper. Ya. Ternyata di finalnya ternyata harus kalah. Wow, tapi setidaknya ini jadi salah satu hal yang positif ya buat teman-teman dari EVOS Glory. Karena obstacle mereka yang dilalui itu benar-benar luar biasa, sempat nyaris digagalkan untuk masuk ke babak playoff. Tapi akhirnya mereka berhenti di posisi yang kedua. So nice try untuk EVOS. Dan mungkin kita bakal lihat juga terkait bagaimana itemnya yang ternyata Eman Kari ditutup tidak membuat Eman gentar. Dengan Brody-nya dia mampu bersinar WON di last minute tadi, nyaris saja bisa membantu ya oleh Eman terkait bagaimana sebetulnya dari sisi Dragon dari Veldora punya ultimate-nya tuh udah mengarah karya Eman, tapi WON ini save the day banget dari sosok Eman yang ngebuat akhirnya dia bisa survive dan bahkan dapetin karya poin eliminasi di detik-detik terakhir kemenangan dari Bigetron. Masalahnya Veldora pun kalau mau masuk ke arah Eman dia cuma modal Hunter Strike sih. Jadinya nggak terlalu berdamage ataupun dari segi gold yang udah ketinggalan jauh, beda 5000 loh antara Veldora sama Eman. Jadi nggak adanya dari Blade Armor juga membuat dari Veldora kena damage balik, dia yang tumbang. Ya walaupun kalau bicara soal highlight early perlawanan dari teman-teman EVOS Glory ini patut diacungi jempol juga ya. Namun nampaknya setelah ada jawab babysit juga yang dilakukan oleh QYY mengarah karya Eman, itu yang membuat posisi Eman juga terjaga banget dari banyaknya permainan agresif. Dia mampu untuk memberikan kontribusi damage yang lebih lagi di area belakang, terpantau dengan banyaknya damage yang dia berhasil dapatkan. Dan ini last momentnya sebenarnya yang epic banget, karena Black Dragon pun ada unoffended juga yang connect, tapi masih ada WON tadi yang udah dibahas yang dimana nyaris sebetulnya yang nge-shutdown karya sosok Eman, padahal time journey udah gak ada ya. Yeah. Time journey udah dikeluarin sama QYY, mungkin itu akhirnya decision dari Veldora untuk maju ke depan, memberanikan diri. Tapi Eman masih nyimpen flickernya sih. Yep. Jadi Eman masih bisa mundur, Emannya masih bisa jaga posisi kembali. Malah dari Veldora sama Van yang harus tumbang. Terus juga pemilihan Arlott memang dari tadi ngeganggu banget sih. Asli. Even though ada hero-hero bisa mundur, ada Blazing Duet. Ini